Sayyidina Abdurrahman bin Auf, nama penuhnya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf Al-Qurashi Az-Zuhri, salah seorang daripada 10 yang dijamin syurga secara pasti, salah seorang daripada 8 orang yang terawal memeluk Islam, salah seorang daripada 6 orang ahli syura yang ditetapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang daripada orang yang berada di saf hadapan dalam peperangan Badar, salah seorang daripada orang yang ketika dia mati Nabi sangat redha dan dia juga redha kepada Nabi. Makna dia ni dapat kelebihan yang banyak. Abdurrahman bin Auf asalnya ketika mana dia jahiliyah, ketika mana dia belum menerima Islam, nama sebenarnya adalah Abdu Amr, Abdu Amru, hamba kepada Amr. Dalam satu riwayat dikatakan namanya adalah Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Apabila dia masuk Islam, Nabi tukar menjadi nama dia Abdurrahman. Nabi SAW apabila sebahagian sahabat masuk Islam, kalau namanya tidak bertentangan dengan maksud dari sudut akidah, Nabi tak akan tukar. Melainkan dia tu sendiri nak tukar dengan gelaran-gelarannya, tak ada masalah. Tapi kalau namanya tidak bertentangan pun dengan akidah Islam, sebagai contoh Umar Al-Khattab, Khalid Al-Walid, banyak nama-nama tu Nabi kekalkan. Tapi bila nama yang masuk Islam ni bertentangan dengan akidah Islam, seperti namanya Abdul Syams, hamba matahari, matahari menadah hamba, maka Nabi tukar menjadi Abdul Rahman, iaitulah Sayyidina Abu Hurairah. Ini juga Abdul Ka'bah nama dia, hamba kepada Ka'bah, tak sesuai dan bertentangan dengan syariat, dengan syarak, dengan akidah, maka Nabi tukar menjadi Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Abdul Rahman bin Auf dia lahir 10 tahun selepas daripada tahun gajah. Maknanya apa? Dia lebih muda daripada Nabi lebih kurang 10 tahun. Tahun gajah adalah tahun kelahiran Nabi. Dan 10 tahun lepas itu dia dilahirkan, diberi nama Abdul Amru ataupun Abdul Ka'bah. Mak dia adalah Ash-Shifa binti Auf bin Abdul Haris Az-Zuhriyah yang melahirkan dia dan memberi nama Abdul Ka'bah. Tapi Nabi tukar selepas dia masuk Islam dengan nama Abdul Rahman. Bila mana dia hidup dalam suasana jahiliah, hebatnya Abdul Rahman ini, dia tidak terkesan dengan gaya hidup jahiliah yang tidak ada panduan. Walaupun ketika itu orang-orang Mekah banyak hidup dalam keadaan menghabiskan usia tanpa tujuan. Araknya, judinya, zinanya, ni benda-benda yang biasa dalam masyarakat jahiliah. Tetapi Abdul Rahman dia tak terkesan dengan benda ni. Bahkan dalam riwayat sebut, dia adalah orang yang sangat tak suka dengan arak. Ketika masyarakat jahiliah waktu itu dah sebati dengan arak, Abdul Rahman dia sangat tak suka dengan arak ni. Bahkan bila dia tengok arak, dia tak kenal. Ini di antara keistimewaan dan kelebihan yang ada pada Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan mungkin baca dalam tafsir bagaimana ayat pengharaman arak yang turun dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Dia bukan turun secara sekali itu je. Bahkan ayat pengharaman arak ini diturunkan secara berperingkat-peringkat kerana arak itu dah jadi sebati sangat dah dalam masyarakat Arab, khususnya orang-orang Mekah. Sebab itu bila dia pemasuk Islam, Islam tak mengharamkan lagi arak. Sampai peringkat di Madinah, dan Madinah itu pula bukan pada tahun yang pertama, setelah beberapa tahun di Madinah baru turun ayat 90 surah Al-Maidah yang mengharamkan tentang arak. Dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang hasan, menceritakan bagaimana ayat arak, ayat pengharaman arak diturunkan secara peringkat-peringkat. Peringkat pertama sekadar sebut kata ayat arak ni dosanya besar tapi dia ada manfaat, dan dosa lebih besar daripada manfaat. Takat habaq lah. Sebahagian orang masih minum, sehinggalah ada orang yang mabuk dan sembahyang silap baca, maka turun ayat pula yang kata apa? Wahai orang yang beriman, jangan sembahyang dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu faham apa yang kamu baca. Lepas daripada itulah baru turun ayat yang mengharamkan terus. Nak ceritanya apa? Arak itu satu benda yang dah sebati dalam masyarakat Arab sejak sekian lama. Tapi Abdul Rahman bin Auf dia tak terkesan. Bahkan riwayat sebut kata dia tidak terlibat
kalau mungkin minum pun sikit, tapi tidak menjadi orang yang terlibat dan kaki Allah. Bila dia nak masuk Islam, dia adalah orang yang masuk Islam menerusi dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini jasa besar Abu Bakar. Abu Bakar yang cerita dia disebut dalam Al-Quran, walaupun tidak disebut nama, orang yang sangat dekat dengan Nabi, orang yang mempunyai banyak jasa. Antara jasanya kepada Islam adalah bila mana dia terima Islam, dia menyampaikan Islam kepada kawan-kawannya yang akhirnya mereka dimasuk Islam. Tentu sebutlah nama tokoh-tokoh sahabat yang besar. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam di tangan Abu Bakar. Az-Zubair bin Awwam masuk Islam di tangan Abu Bakar. Abu Ubaidah Al-Jarrah juga memeluk Islam hasil daripada dakwah Abu Bakar. Termasuklah tokoh yang kita bincangkan ini, iaitu Amr Rahman bin Auf. Dia masuk Islam hasil daripada dakwah Abu Bakar. Dalam cerita yang panjang, Abdul Rahman bin Auf menceritakan bagaimana dia boleh masuk Islam. Dia kata menjadi kebiasaan dia akan bermusafir ke Yaman. Kan orang Quraisy ni berniaga, dan Abu Hurairah, Abdul Rahman ahli perniagaan. Dia ni bila mai musim sejuk, mereka akan pergi ke Yaman untuk berdagang. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlat asyita'i wasayf. Menjadi kebiasaan orang Quraisy, mereka akan rihlah, mereka akan berdagang, mereka akan berjalan, bermusafir pada musim panas dan sejuk. Musim panas mereka pergi ke arah Syam, musim sejuk mereka pergi ke arah Yaman. Tujuan dia apa? Berdagang. Abdul Rahman salah seorang yang pergi berdagang. Dia pergi ke Yaman hampir setiap tahun. Dan bila dia sampai di Yaman, dia akan pergi berjumpa dengan seorang tua yang namanya Askalan bin Awakim Al-Imyari. Dia ni seorang tua, seorang yang menjadi tempat rujukan, seorang yang di kalangan orang-orang Yaman. Orang akan minta pandangan dia, orang akan minta nasihat daripada dia, orang akan jumpa dengan dia, kerana dia seorang tokoh yang berpengaruh ketika itu. Abdul Rahman bin Auf bila dia pergi Yaman untuk tujuan berdagang, dia tak lupa pergi ziarah orang tua dia yang nama Askalan bin Awakim Al-Himyari. Bila dia pergi jumpa, orang tua ni pun tanya kepada dia, kamu mai daripada mana? Dia pun cerita, mai daripada Mekah. Setiap tahun dia pergi, orang tua tu akan tanya kepada dia, ada tak sesuatu benda yang terjadi di Mekah? Sesuatu benda pelik, seorang yang dibangkitkan ke, seorang yang mai mengaku kata dia bawa apa-apa, ada tak jadi? Tiap-tiap tahun Abdul Rahman bin Auf kata tak ada lah, sebab tak terjadi lagi benda tu. Sehinggalah satu tahun sebelum daripada kebangkitan Nabi SAW, dia pergi jumpa pula dengan Al-Himyari. Bila dia sampai, Al-Himyari tanya dia, waktu dia jumpa dengan Al-Himyari ini, dia kata dalam keadaan sangat tua dah dan sangat uzur. Telinga pun tak apa nak dengar, mata pun tak apa nak nampak dah. Dia tanya, hang mai daripada mana? Dia pun perkenalkan, aku Abdul Rahman bin Auf, aku mai daripada Bani Zuhrah, daripada Mekah. Dia dengar daripada Mekah, orang tua ni kata, aku nak cerita kepada hang satu berita gembira yang lebih baik daripada perniagaan yang kamu buat ni. Perniagaan yang kamu bawa main ni dapat keuntungan, tapi aku nak cerita satu benda yang lebih untung daripada perniagaan itu. Apa dia? Kata dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan seorang utusan di kalangan orang-orang hampa di Mekah. Yang lebih baik, yang baik balik nanti, hang pergi cari dia dan hang ikut dia. Hang jangan tunggu lama. Abdul Rahman bin Auf bila balik, setelah diceritakan kepada dia oleh orang tua yang baca kitab ni, yang terdapat dalam kitab At-Taurah dan Injil, cerita tentang Nabi SAW, bila dia balik, dia pergi cari kawan rapat dia, Abu Bakar. Dia balik-balik, dia pergi cari kawan rapat dia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia cerita apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Al-Himyari di Yaman. Bila dikatakan macam tu, dia cerita tentang apa yang Himyari sebut kepada dia, Abu Bakar kata, itulah Muhammad. Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Jom kita pergi jumpa dia dan kita beriman dengan dia. Maka pilah Abdul Rahman bin Auf jumpa dengan Nabi ketika Nabi di rumah Khadijah, isterinya radhiyallahu ta'ala anha. Bila Nabi tengok, Nabi kata, Nabi senyum gembira. Dan Nabi tengok, Nabi kata, ara wajhan khaliqan arjulahu khaira. Aku nampak wajah seseorang yang sangat baik,
dan aku mengharapkan kebaikan daripada dia. Akhirnya duduk dan masuk Islam. Abdul Rahman sangat mudah ketika menerima dakwah Islam, bahkan termasuk di antara orang yang awal menyahut seruan Islam. Bahkan sebelum daripada Nabi buat gerakan dakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Inilah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Abdul Rahman bin Auf bila mana hijrah? Hijrah. Dia menyertai banyak, dia menyertai kedua-dua hijrah ke Habsyah dan dia juga menyertai hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bila dia hijrah sampai di Madinah, macam yang tuan-tuan pernah dengar sebelum-sebelum ni, antara agenda pertama Nabi buat di Madinah adalah mempersaudarakan. Ta'akhi bainal muhajirin wal ansar. Mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar sehingga kan jadi macam adik-beradik. Sehingga kan kalau salah seorang daripada mereka ni meninggal, boleh mempusakai harta pada zaman awal Islam. Nabi persaudarakan dia. Dan Nabi bila sampai saja sahabat-sahabat ni, Nabi akan tengok mana yang sesuai, mana yang sesuai. Nabi akan pasangkan dan jadikan mereka ni macam adik-beradik. Maka Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Kerana kedudukan dan status Abdul Rahman sebagai orang yang berniaga, orang yang kaya, maka dipersaudarakan dengan orang yang berniaga juga, Sa'ad bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala. Dan satu cerita yang berlaku di antara Sa'ad bin Rabi'ah dengan Abdul Rahman bin Auf, cerita yang sangat masyhur, riwayat daripada Al-Bukhari. Kata Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, an Abdul Rahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam آخى بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فجاء سعد فعرض عليه أن يقاسمه ماله وقال له انظر أي زوجتي أحب إليك أتنازل لك عنها حتى إذا ما انتهت عدتها تزوجتها فأبى عبد الرحمن وقال له بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق فدله على السوق فباع وابتاع حتى صار له مال وتزوج امرأة من الأنصار بوزن نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشر. حديث رواية البخاري. Cerita dia عبد الرحمن sendiri cerita. Dia kata, bila aku sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan aku dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah kata kepada aku, dia kata, ini harta yang aku ada, mari kita bahagi dua. Ni, yang kata sahabat ni. Kesungguhan dan komitmen yang mereka tunjuk setelah dipersaudarakan oleh Nabi. Sa'ad bin Rabi'ah kata kepada Abdul Rahman bin Auf, ni harta aku, kita bahagi dua. Ambil separuh, tinggal aku separuh. Dan ni poin dia, kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdul Rahman bin Auf, aku ada dua orang isteri, ham tengok yang mana ham kenal, aku akan ceraikan dan habis indahnya ham nikah dengan dia. Cerita ni mungkin kita dengar selalu. Sa'ad bin Rabi' kata, aku ada dua orang isteri, ham tengok, ham pilih, ham mana yang mana yang lebih berkenan di hati, aku akan ceraikan dia dan habis indahnya nikahlah dengan dia. Apa jawab Abdul Rahman bin Auf? Barakallahu laka fi ahlika wa ma'alika. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pada harta dan juga pada keluarga kamu. Aku tak perlukan itu. Walakin dullani ala suq. Tunjuk dekat aku je di mana pasar, di mana tempat nak berniaga. Tunjuk dah. Kerana dia memang orang berniaga. Dia memang otak-otak berniaga. Maka tunjuk dekat aku je di mana tempat nak berniaga. As-suq. Fadallahu ala suq. Sa'ad bin Rabi' pun tunjuk, oh, di sekian-sekian tempat itulah pasar yang orang duk berniaga. Faba'a wa bata'a hatta sara lahu mal. Dia pun pergi berniaga. Abdul Rahman pergi berniaga sehingga dia jadi jutawan. Sehingga dia kaya, sehingga dia dapat harta yang banyak melimpah ruah. Wa tazawwaja imra'atan min al-ansar, dan dia pun nikah dengan seorang perempuan daripada Ansar, bermas kahwin, bermaharkan emas. Dan lepas itu Nabi kata kepada dia, aulim walau bisyah, wahai Abdul Rahman, buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Poinnya di mana? Poinnya macam mana sahabat Nabi tadi, mereka begitu bersungguh-sungguh menjaga hubungan persahabatan
yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sanggup untuk berkorban apa saja. Harta, bahkan keluarga sendiri pun sanggup berkorban semata-mata untuk tunjuk komitmen mereka terhadap ukhuwah yang diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Rahman bin Auf, kalau kita bincang pula di medan perang, kita bukan cerita secara keseluruhan sirah hidupnya panjang. Kita cuma ambil beberapa sudut-sudut yang boleh kita jadikan pengajaran. Kalau dibincang tentang penglibatan Abdul Rahman bin Auf di medan perang, kita boleh sebut beberapa peperangan, antaranya peperangan Badar. Dia menyertai peperangan Badar dan dia berada di saf hadapan panglima. Badar ni kira peperangan yang terjadi dalam keadaan tak ada perancangan. Sebab itu kalau kita tengok dalam sebab turun ayat surah Al-Anfal, bagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bila mana Nabi sampai di Badar, Nabi tengok tentera Islam 300 orang. Nabi tengok, Nabi dapat maklumat tentera musuh 1000 lebih. Sebagai manusia, maka sudah tentu ada rasa gentar, ada rasa gundah gulana, ada rasa tak tenteram, ada rasa macam-macam. Yang pada ketika itulah Nabi berdoa, Allahumma in tahlik hazihi al-isabah la tu'bad fil ard. Ya Allah, kalaulah kelompok kecil ini binasa, tak ada dah orang yang akan menyembah engkau di atas muka bumi ini. Nabi terus berdoa, berdoa, berdoa. Maknanya orang yang menyertai peperangan Badar ini, mereka melalui satu ujian yang sangat getir atas sifat manusia. Betul, Islam betul, Allah Ta'ala jamin bagi kemenangan, tapi oleh kerana manusia, Nabi manusia, maka dia tak dapat lari daripada rasa gundah gulana, rasa macam gentak, rasa ni semua ada. Dan Abdul Rahman juga antara orang yang menyertai peperangan Badar dan sudah tentu ada rasa tersebut. Dalam peperangan Badar, dia menunjukkan kepanglimaannya, kalau betul lah istilah tu, kepahlawanannya, sehinggakan dia berjaya untuk menawan beberapa nama-nama besar musyrikin Mekah. Antara nama besar musyrikin yang tertawan di tangan Abdul Rahman adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni memang di antara tokoh besar musyrikin yang banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan dakwah di Mekah, dan dia ditawan oleh Abdul Rahman bin Auf. Demikian juga antara penglibatan Abdul Rahman dalam peperangan Badar, ketika mana Abu Jahal dibunuh oleh dua orang anak muda yang bernama Mu'adz bin Amru bin Jamuh dan juga Mu'adz bin Afra. Dua orang anak muda yang membunuh Abu Jahal, selain daripada Ibnu Mas'ud dalam riwayat lain sebut turut terlibat ketika membunuh Abu Jahal, saksi mata ketika itu adalah Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Auf, dia yang menceritakan dalam hadis disebut Abdul Rahman bin Auf kata, ketika mana mula berlaku peperangan Badar, tiba-tiba ada dua orang anak muda daripada Ansar mai tanya kepada aku, kamu kenal tak mana Abu Jahal? Dia budak-budak ni remaja dari kalangan Ansar, mereka tak kenal Abu Jahal, cuma mereka dengar kata Abu Jahal ni jahat, Abu Jahal ni musuh nombor satu Nabi, Abu Jahal ni buat macam-macam dekat Nabi ketika di Mekah. Maka mereka mai tanya kepada Abdul Rahman, yang kenal tak Abu Jahal, yang tunjuk sah pada kami siapa dia Abu Jahal. Abdul Rahman pun tunjuk, yang akhirnya mereka terus memburu Abu Jahal sehinggalah dua orang ni berjaya membunuh Abu Jahal, yang namanya Mu'adz bin Amru bin Al-Jamuh dan juga Mu'adz bin Afra. Dalam sebahagian riwayat disebut nama Mu'awis dan sebagainya. Ya? Saksi kepada pembunuhan itu yang meriwayatkan keadaan ketika Abu Jahal dibunuh adalah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam peperangan Uhud, Abdul Rahman turut terlibat, dan dia di antara orang yang cedera dalam peperangan Uhud sehingga menyebabkan selepas daripada peperangan Uhud kakinya agak sedikit tempak. Sedikit tempak. Kesan daripada panahan, kesan daripada apa luka-luka yang dia hadapi dalam peperangan Uhud. Ini di antara peperangan Uhud, macam kita tahu, antara satu bentuk ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada orang Islam dengan sedikit kekalahan dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Tabuk, ini cerita Abdul Rahman dari sudut perang. Dalam perang Tabuk, keterlibatan dia terselah apabila dia di antara penyumbang besar kepada Tabuk. Tabuk peperangan susah, peperangan yang dalam keadaan ekonomi gawat ketika itu, peperangan dalam keadaan musim yang terlalu panas,
peperangan dalam keadaan jarak daripada Madinah nak ke Tabuk terlalu jauh, maka memerlukan segala sumbangan dan kekuatan. Orang yang paling banyak menyumbang dalam perang Tabuk adalah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bawa mai hartanya hampir 200 uqiyah mah, 200 apa ni mah, dia bawa mai kepada Nabi. Dan Nabi kata kepada Abdul Rahman, hal tarakta li ahlika syai'a, adakah kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu? Bawa mai banyak sangat ni. Kata Abdul Rahman, na'am aksar mimma anfaqtu wa atiya, aku tinggal lebih banyak daripada apa yang aku infakkan dan lebih bagus daripada apa yang aku infakkan. Nabi tanya, kam berapa? Dia kata, ma wa'ada Allah wa rasuluhu min ar-rizqi wal khair, apa yang Allah dan Rasul janjikan daripada kebaikan, itulah yang aku tinggalkan untuk ahli keluarga aku. Ini Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, antara benda yang kelebihan Abdul Rahman yang tak ada pada orang lain, dia adalah sahabat yang Nabi pernah menjadi makmum kepada dia. Dalam banyak hadis kita jumpa, hampir semua sembahyang Nabi akan jadi imam. Tapi Abdul Rahman, Nabi pernah dalam peperangan Tabuk, kalau tak silap, dalam peperangan Tabuk ataupun lain, musafir, dan ketika itu Nabi terlewat sikit dalam berwuduk dan sebagainya, tengok-tengok orang dah sembahyang, dan ketika itu Abdul Rahman sedang jadi imam dan Nabi menjadi makmum kepada Abdul Rahman bin Auf. Kelebihan yang jarang-jarang orang dapat. Sahabat-sahabat lain, walaupun mereka hebat, mereka alim, tapi jarang-jarang dapat. Abdul Rahman dapat, dan dia menjadi imam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, dia juga menjadi, walaupun dia hebat di medan perang, dia hebat di medan pengorbanan, dia hebat, dia juga hebat di medan ilmu. Dia banyak menghafaz hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jumlah yang terdapat dalam kitab hadis-hadis ni, kalau kita jumpa hadis daripada Abdul Rahman, lebih kurang ada 65 yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain ulama-ulama hadis, ada 65 keseluruhannya. Walaupun kita rasa 65 itu kecil, tapi sebenarnya banyak. Kenapa? Dia terlibat dengan perang, dia terlibat dengan pengorbanan harta, dia terlibat dalam semua sudut dalam pada masa yang sama, sempat untuk menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis dan mengembangkan ilmu yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Abdul Rahman bin Auf, orang yang Allah Subhanahu wa taala turun dalam Al-Quran satu ayat dalam surah At-Taubah berkaitan dengan ejekan daripada golongan munafik. Ejekan golongan munafik apabila Abdul Rahman menginfakkan harta yang cukup banyak dalam perang Tabuk, orang-orang munafik kata, inna Abdul Rahman la'azimur riya. Orang munafik kata, Abdul Rahman ni riya semua. Bila dia keluar banyak sangat harta, dia kata dia riya. Ada seorang sahabat yang bawa mai sikit, setengah gantang kurma, untuk infak pada Tabuk. Orang munafik kata, awak kedekut sangat dah ni. Munafik biasa. Bagi banyak pun tak kena, bagi sikit pun lagi tak kena. Abdul Rahman bawa keluar 4,000 dinar lebih dan 20 uqiyah mai. Mereka kata dia ni tak ada kerja, dia nak riak. Allah Ta'ala turun ayat 79 surah At-Tawbah, allazina yalmizuna al-mutawwi'in, allazina yalmizuna al-mutawwi'in minal mu'minna fi sadaqat wallazina la yajiduna illa juda. Allah Ta'ala mencela perbuatan kelompok munafik yang mereka ni saja nak cari salah, nak cari silap, sedangkan mereka tak buat apa. Abdul Rahman mendapat pujian daripada Nabi dan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dua gelaran yang Nabi bagi kepada Abdul Rahman adalah orang yang sangat sabar dan orang yang sangat amanah. Orang yang sangat sabar dan orang yang sangat benar. Ini dua gelaran yang Nabi beri kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu.